ombak laut ini di tanggal 30 November 2021. Sedulur sedaya mawon, ini cuaca di bulan November, ini hari Selasa, seperti ini sahabat. Ini untuk informasi kabar-kabar teman-teman sedaya mawon. Astagfirullahaladzim, di pesisir pantai di cuaca ombak laut ini lagi besar ya sahabat. Sedulur mawon, ini ombak lautnya lagi besar banget. Ini ada beton di astagfirullahaladzim di pembatas pinggiran pantai. Ini ombak lautnya ngelewatin tembok ini sahabat, ngelewatin tembok ini, saking besarnya ombak laut ini sahabat. Ini hari Selasa tanggal 30 November 2021 sahabat. Sedulur sedaya mawon, ini ombak lautnya lagi tinggi banget ini. Nih, astagfirullahaladzim, ini ombak lautnya lagi tinggi banget. Kalau teman-teman sedulur sedaya mawon lagi melaut, yang hati-hati. Terus kalau teman-teman yang main, astagfirullahaladzim, nih yang main di pantai, gelombang ombaknya lagi tinggi banget di 2021 ini, mau bulan Desember ini ya sahabat, menjelang mau bulan Desember. Di sini ini cuacanya cukup terang, di sana ombaknya ini cukup tinggi ya sahabat. Ini airnya ngelewatin tembok pembatas, astagfirullahaladzim, ngelewatin tembok pembatas di pinggir pantai. Ini cuacanya sebenarnya terang sahabat, ini cuacanya sebenarnya terang, tapi ombak lautnya tinggi banget. Ini terang sahabat tuh, cuacanya cukup terang tapi ombak lautnya tinggi banget. Ini gelombang ombaknya tuh, gelombang ombaknya cukup tinggi banget menjelang bulan Desember tahun 2021 sahabat. Tuh, suara gemuruh angin sama ombaknya seperti ini sahabat. Astagfirullahaladzim, teman-teman
hati-hati jika bermain di pantai. Pokoknya hati-hati dengan gelombang ombaknya. Bukan kita ngelihat cuaca yang terang ya sahabat, tapi gelombang ombaknya ini tinggi loh. Gelombang ombaknya ini tinggi, kenceng banget anginnya juga. Gelombang ombaknya ini tinggi, kenceng juga anginnya.